Halo semua, balik gue Leno. Oke, ya tadinya hari ini tuh pengennya khusus video Reverse 1999. Tapi ternyata video-video terbaru dari Arknight Enfield muncul ya. Dari teaser dan juga demo untuk gameplaynya. Seriusan itu wow banget. Jadi ya langsung gue react aja sekarang ya. Dan untuk official website-nya seperti ini. Kayaknya udah berubah sih ya untuk official website-nya, atau udah lama gitu berubah seperti ini. Tapi lihat ini, oh my god, desain karakternya ya. Di kiri bawah ada bacaan, Arknight Enfield is a real-time 3D RPG with strategic element by Hypergrip. Tapi di sini ada Arknight Enfield CG trailer, Arknight Enfield teaser trailer, dan juga Arknight Enfield gameplay demo. Untuk karakternya masih pada ketutup, jadi masih belum pada diliatin. Tapi ya sekarang kita langsung react aja video-videonya. Jadi ada dua video ya. Yang pertama kita lihat untuk teaser trailer dulu. Yang versi Jepangnya udah ada by the way. Ntar kita lihat juga. Oke, ada musiknya. Semoga tidak copyright. Can you talk? Itu bukan gameplay footage kan? The hub base is in dire straits. We've been attacked by the Angeloid, and we only managed to keep things from completely falling apart. Are these the Angeloid? Angeloid? Where did they come from? Ada bacaan strategi, yuk. Ini game strategi kah? Real time 3D? Tapi bukan MMORPG ya? Dan gak ada bacaan open world juga kah? This is the Blight. Or to put it in other words, this is how the Blight ruptures into the world. Many fear you, because your course of actions have them worried about their own fate. Some respect you. Because your ultimate goal is to ensure that civilization survives and thrives. Open world sih kayaknya. Oh iya, kita lihat nanti demonya seperti apa. The Uranium Reactor is the heart of our civilization. The automated industry complex will be key to everything. With it, we will ultimately turn the tide. Edan keren. Thing? I planted it? Dia bisa ngebuild sesuatu kah? We can only press onward and ever onward until we reach the northernmost point of this planet. A place that may very well be the end of our journey. Oh wow! Keren, buset. Phoenix on the rise. Speaking of which, how should I address you? Administrator? Oracle? Perhaps I can just call you The Doctor. Oke, sekarang kita lihat gameplay demonya ya. Itu yang kedua untuk gameplay demonya. Oh my god. Oh my god. Ini yang versi PC-nya sih. Apa itu di bawah banyak banget, buset. Tunggu, ini. Wait a minute. Kayak feel-nya tower defense-nya kayaknya masih ada sih ya. Sepertinya ini game agak kompleks deh. Ini nyusun party kah? Ada 4 orang dalam satu party. Data from a work in progress build. Jadi bukan actual test version-nya, tapi ini gameplay footage-nya. In-game footage-nya. Bro, seriusan desain karakternya. Wah, ini keren sih. Dan gue penasaran untuk yang versi mobile seperti apa grafisnya. Dengan banyak fitur di mapnya kayak gini.
Tapi 4 karakter satu party gak kebanyakan kah? Battle seperti apa? Oh, ini bukan sistem switch ya? Ah, bukan sistem switch ternyata. Semuanya keluar ya. Dan untuk skillnya di situ ada di bawah. 1, 2, 3, 4. Cukup simpel untuk UI-nya. Di kiri atas ada minimap. Dan di sebelah kanan di situ mungkin kita bisa ganti si Pop-nya ya. Ganti si karakternya. Tapi intinya ini keluar semua. Jadi bukan sistem switch. Oke, cukup berbeda dari game, ya entah itu Genshin atau The Ring Wave, pasti dibandingin sama dua game itu ya. Cuman gue suka sih. Jadi rame-rame gitu. Dan ini untuk gameplay demonya 4 menit 30 detik cukup lama. Jadi kita bisa banyak dilihatin fiturnya mungkin. Ah, ini kerasa bareng-barengnya sih kalau kayak gini ya, nggak sendirian. Tapi pertanyaannya apakah ada mode co-op kah? Dengan karakter semua keluar kayak gini. Sekali lagi, kita bisa membawa banyak device. Dan ini dipakai buat... Nah, kita lihat aja. Oke. Oh, keren sih. Jadi kita kayak... nempatin sesuatu dulu ya. Bukan langsung disediain sama si gamenya. Maksudnya bukan langsung ada gitu di si lingkungannya. Kita tinggal naik, tinggal ini. Tapi kita kayak nempatin si device-device-nya terlebih dahulu. Ya, untuk feel dari tower device-nya masih benar-benar kerasa sih nih. Dan kayak yang penuh banget ya dalam satu map. Penuh sama ya device-device yang kayak gitu ya. Bukan sama monster. Kalau misalnya kalian, ini kok kelihatan kosong, gak ada monster dari lain. Ya ini di mapnya lah ya, bukan di kotanya. Dan, oh dia ngeluarin apa lagi sekarang. Oke, gue gak tahu apa itu. Mungkin kalau yang player Arknight, ya udah sesepuh gitu ya, tahu ya untuk kata-katanya siapa aja. Tapi karena gue bukan player Arknight, jadi gue gak tahu untuk playernya ini, untuk si kata-katanya itu nama-namanya siapa. Dan ngambilkah item dari inventory atau gimana itu teh? Teleport kah? Oke. Apa kita bisa nyimpan bebas gitu? Si device untuk teleport teh? Enfield Industries. Oke. Wow, kelihatan modern banget. Ya ini gue masih ngebayangin ini banyak banget sepertinya untuk fiturnya. Oke, ngapain itu? Dan oh, itu kotanya kah? Semoga kita bisa ngeliat NPC-NPC lain. Oh, udah kah? Gitu doang? Oke. Tapi kalau untuk demo pertama, tahun kemarin udah diliatin. Tapi masih kayak gini grafisnya, beda banget feel-nya sama yang tadi. Seriusan? Dengan grafis seperti ini. Kalau yang tadi jauh-jauh lebih bagus ya. Tapi ini versi Jepangnya ya. Cuman kayaknya kalian lihat sendiri aja sih. Gua akan ngeliatin di sini. Takutnya ya musiknya juga kan. Takutnya ada copyrightnya. Jadi silakan cek di official YouTube-nya ya. Yang versi bahasa Inggris official YouTube dan juga versi Jepang gua add di deskripsi. Tapi ya untuk video reaction sampai situ aja. Jadi inilah video terbaru dari Arknight Enfield. Ada teaser terbaru dan juga ada gameplay demo yang kedua ya. Yang seriusan feel-nya benar-benar beda banget sama gameplay demo yang pertama. Kalau dilihat dari grafisnya seriusan ini bagus banget. 3D anime style ya, benar-benar desain karakter Arknight tapi dibuat nggak chibi dan 3D itu wah banget sih. Dan juga untuk battle-nya bukan sistem switch, jadi semuanya itu muncul 4 karakter dalam satu party ya. Jadi kita nggak ngerasa sendiri, jadi emang benar-benar rame-rame pas battle-nya. Cuma di sini kita baru diliatin lawan battle si musuh-musuh biasa, jadi belum lawan bosnya itu. Nah untuk UI-nya gue suka, di bawah itu ada si skill-skillnya dari animasi skillnya, seriusan itu wah banget. Tapi kita masih belum tahu di sini fiturnya ada apa aja. Sepertinya ini game cukup kompleks sih. Dan juga untuk feel tower defense-nya ini masih ada. Dan ya, kalau suka videonya silahkan like, kalau suka channelnya silahkan subscribe, kalau ada dan kritis silahkan komen di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.